lagi bersama saya Chen Pukis Sonjet. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke guys, saya akan sedikit mereview dari proses pekerjaan kita selama ini. Alhamdulillah hari ini kita finish secara keseluruhan di hari ke-16 proses kerja kita, dan hari ini kita finish. Saya akan sedikit mereview bangunan ini sudah berjalan, sebenarnya sudah berjalan sekitar 9 tahun guys, 9 tahun. Saya tidak mau mengatakan ini bangunan yang gagal, bangunan yang jong dan sebagainya. Saya tidak mau mengatakan itu, tapi intinya bangunan ini mengalami penurunan hasil produksi yang drastis. Berproses dari tahun ke tahun sampai hari ini berjalan 9 tahun. Bangunan ini pernah mengalami puncak tertinggi untuk produksi sarangnya mendekati 7 kilo. Dan sampai saat ini 5 tahun terakhir terjadi penurunan yang sangat drastis sekali, kurang lebih yang tersisa sarang yang menurut saya produktif ini di bawah 300 lembar lah yang produktif. Dari apa yang kita lihat dan beberapa hari ini kita coba melakukan cross check kembali terhadap kotoran. Oke guys, ini sedikit penampakan daripada sistem void yang sebelumnya. Bisa kawan-kawan perhatikan, sebelumnya void ini menggunakan sekat gantung. Dan dengan void yang aktif ini 4x4. Saya melihat void sebelumnya terkesan sedikit mengurung akses daripada burung karena modelnya luas ke bawah, sementara di area bagian atas sedikit menyempit karena memang sengaja ditutup, mungkin kesannya supaya pencahayaan tidak berlebihan. Oke guys, ini dia sedikit penampakan daripada perubahan-perubahan perbaikan yang kita lakukan di area void. Terjadi penyekatan-penyekatan yang kita fokuskan lebih kepada sistem sekat full, dan yang kedua tingkat cahaya juga sudah lebih dominan, terlihat dari voidnya sudah luas. Dan sistem LAR kita fokuskan pada satu arah karena sebelumnya mengandalkan sistem sekat gantung. Dan langsung kita tes reaksi terbang atau manuver di area void dengan didukung pemasangan sistem tweeter pada area LAR dan sistem tarik void. Tweeter yang kita gunakan yaitu tweeter piezo itu sendiri, kebetulan kita menggunakan Kobel 68, dan tidak terlepas juga kita menggunakan tweeter magnet yaitu SSTS68. Dan ini sedikit reaksi daripada manuver burung dan tingkat sumber atau titik fokus daripada suara itu sendiri. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu bagian internal atau ruang inap, termasuk sirip, sistem audio, dan faktor pendukung lainnya. Hancurnya sebagian sirip yang khususnya di area dinding disebabkan daripada rembesan-rembesan air yang ada di dinding. Ini karena penerapan metode daripada sebelumnya. Tidak perlu saya menyebutkan, tapi mungkin kawan-kawan sudah sebagian banyak informasi-informasi yang diketahui terkait metode-metode seperti ini. Sasarannya adalah terjadinya pelapukan atau pembusukan terhadap sirip yang secara langsung bersentuhan dengan dinding, seperti yang terlihat. Ini terjadi pada sirip yang menempel di dinding. Hancur, basah guys. Oke
Oke, ini yang sudah kita ganti. Busuk semua, guys. Bukan dimakan rayap, tapi memang busuk akibat. Wah, ini bantalan yang baru kita pasang. Bukan di mata rayap ini, tapi memang ini yang sudah terpasang. Oke, ini yang sudah terpasang. Oke, pasang penyangga sirip. Ini salah satu kegiatan yang kita lakukan, yaitu pemasangan ulang kembali sirip yang sebelumnya sempat terjatuh karena terjadi pembusukan atau pelapukan terhadap bantalan sirip. Dan di sini juga sangat terlihat bahwa sirip ini juga bermasalah dari lantai dasar sampai ke lantai 3, semuanya mengalami proses penjamuran. Karakter jamur yang ada pada bangunan ini termasuk jamur berwarna putih karena memang sebagian siripnya kotor. Seperti biasa, kita akan menggunakan cairan khusus pembersih sirip untuk pembersihan terhadap sirip-sirip yang bermasalah ini. Kali ini kita melakukan sistem dengan proses pengelapan karena kita tidak berani mengambil risiko karena memang bangunan ini sedikit bermasalah, masalah di kelembapan yang lumayan cukup tinggi. Dan di sini kita juga mengharapkan proses pekerjaan yang kita lakukan supaya cepat kering, terutama area sirip yang kita lap. Ketika kita melakukan penyemprotan seperti biasanya, takutnya kadar air berlebihan pada ruangan ini karena memang ruangan ini atau struktur dinding memiliki ketebalan yang sangat tebal, yaitu dengan sistem dua bata. Oleh karenanya segala sesuatu harus kita pertimbangkan, termasuk kita berusaha mengenali kondisi pada ruangan itu sendiri. Untuk aplikasi kali ini kita lebih memilih untuk tidak melakukan penyemprotan. Walaupun sedikit memakan waktu, kita melakukan proses pengelapan secara manual. Dari proses yang cukup lumayan memakan waktu dan menguras tenaga karena dilakukan secara manual, dan ini beberapa hasil dari proses pekerjaan kita. Alhamdulillah, satu hari sirip-sirip yang ada sudah kelihatan kualitasnya. Karena memang target dari pekerjaan kita yaitu untuk meningkatkan mutu kualitas pada ruangan reproduksi supaya daya burung untuk bereproduksi lebih merasa aman dan nyaman. Ini salah satu cara kerja kita yang cukup memakan waktu. Belum lagi di setiap lantai yang memiliki tingkat tinggi antar lantai yang sedikit berbeda, khususnya lantai dasar 4 meter, selebihnya 3 meter sekian. Cukup menguras tenaga untuk naik turun di andang. Dan ini beberapa penampakan daripada proses kerja kita yang sudah kering. Alhamdulillah sangat terlihat perbedaan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kedua, karena
Di bawah sirip ada lagi kayu plywood. Alasan dari penggunaan plywood atau triplek ini bisa dipastikan karena ada daya renggang sirip dengan plafon. Maksud penggunaan triplek ini biar sirip sedikit rapat, tapi tidak disadari bahwa penggunaan triplek atau plywood pada bangunan yang sedikit over daya lembabnya akan berpengaruh kepada tingkat bau daripada triplek itu sendiri karena mengandung lem. Kalau untuk bangunan yang kadar airnya rendah atau tingkat suhunya yang sedikit panas, menurut saya tidak terlalu bermasalah. Tapi sangat beda dengan bangunan yang mempunyai daya lembab yang sedikit over. Tidak sampai di situ, tugas kami selanjutnya adalah memperbaiki kualitas daripada sirip, terutama daya rapat pada plafon, karena memang sebelumnya ini memiliki daya renggang yang sangat berlebihan 3-4 jari, dan triplek-triplek atau plywood yang digunakan sebelumnya kita lepas dan kita ganti dengan media terpal. Memang pada dasarnya media terpal ini sedikit berbau karena memang barang baru, tapi untuk proses terjadi penguapan insya Allah tidak akan bau lagi, apalagi kita sudah menggunakan parfum dan sebagainya. Ini pekerjaan yang sangat menguras tenaga juga karena kami melakukannya di semua lantai, karena memang antara sirip dan plafon ini, karena duct dari plafon ini tidak rata, jadi daya rapat terhadap plafon itu sangat bermasalah. Jadi inilah yang kami lakukan kepada plafon-plafon area sirip. Dan ini beberapa penampakan dari proses kerja kita terhadap antisipasi daya renggang pada plafon dan sirip itu sendiri. Dan ini juga sebagai penghalau yang sebelumnya duct atau lantainya terjadi penguapan atau daya keringat pada area sirip. Setelah proses pekerjaan pemasangan terpal dan sebagainya, kembali lagi saya melakukan atau instalasi, dan kita lakukan beberapa rangkaian kabel, terutama untuk kabel jalur induk. Dan di sini untuk tweeter inap kita juga menggunakan tweeter kobel 68, yang dimana menurut saya bangunan ini memiliki sifat ruang yang daya kurungnya tinggi, sehingga saya butuh tweeter yang sedikit powernya lebih kuat, karena memang kita akan lakukan pembatasan terhadap jumlah tweeter. Dan setiap lantai di bangunan ini menggunakan kurang lebih daripada 40 biji tweeter inap untuk ukuran 10x20. Setelah sirip bersih dan glowing menurut kita, dan di sini juga kita menggunakan media alat bantu seperti yang pada umumnya kita pakai, yaitu sistem les, di mana menurut saya ini sangat membantu proses burung beradaptasi di sirip, karena memang yang kita utamakan adalah tingkat kenyamanan. Dan untuk sistem sirkulasi udara, kita mengendalikan beberapa ventilasi, yaitu kita tutup sebagian. Oke bro, ini sedikit video daripada proses pekerjaan kita selama 16 hari. Dan di sini saya akan sedikit merangkum permasalahan apa saja yang ada pada bangunan ini, yang sebelumnya sempat produktif sekitar 7 kilo, kenapa bisa berkurang dan berkurang.
Oke guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, permasalahannya apa? Jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang bersama kawan-kawan semua. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya dan apa permasalahan yang ada pada bangunan ini, di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari apa yang kita analisa. Yang pertama adalah terjadinya penurunan jumlah sarang pada bangunan ini yang sebelumnya sempat produktif berkisar 7 kilo dan sekarang hanya sekitar 3 di bawah 300-an sarang yang produktif, yaitu disebabkan daripada pola sistem panen. Sekali lagi, dari pola sistem panen. Dan yang kedua adalah terjadinya penurunan pada jumlah sarang juga disebabkan karena perlakuan atau perawatan, terutama kebersihan pada bangunan ini, karena di mana burungnya berkoloni, kecoaknya juga berkoloni, semutnya berkoloni, dan tokeknya berkoloni juga. Nah, ini pentingnya salah satu yang menjadi tujuan kita untuk mempertahankan yang ada itu, lakukan perawatan berkala. Dan yang ketiga adalah penurunan ini terjadi juga disebabkan oleh penerapan sebuah sistem yang menurut saya tidak akurat, karena di mana sebelumnya menggunakan suara tiba-tiba tidak menggunakan suara. Sebelumnya daya suhu pada ruangan ini normal saja, tiba-tiba menjadi over untuk tingkat dingin, tingkat kadar air yang berlebihan, sehingga terjadi pelapukan-pelapukan pada sirip atau proses pembusukan pada sirip, sehingga memicu munculnya bau-bau yang tidak menurut saya disenangi oleh burung itu sendiri. Oke guys, hanya ini saja yang bisa saya informasikan terkait proses-proses yang kita lakukan pada bangunan ini dan beberapa kesimpulan atau rangkuman yang saya simpulkan, bahwa semua yang terlihat, bahwa semua yang terdengar di sini merupakan berawal dari investigasi atau analisa yang kita lakukan di bangunan ini. Semoga ada hikmah di balik video ini, ada hal positif yang bisa diambil dari video ini untuk kita memperkuat mental, untuk lebih konsisten, untuk lebih terkontrol dalam melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, khususnya untuk sistem reproduksi itu sendiri. Tidak ada seorang manusia pun yang menurut saya bisa memaksa sifat alami burung. Tugas kita memberi waktu, memberi ruang, memberi manfaat bangunan itu untuk burung berkembang biak. Hanya itu yang bisa kita lakukan selain kita melakukan kontrol terhadap sistem suara. Terima kasih. Sampai di sini video dari proses kerja kita selama 16 hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam walas, salam sonjet.